Hadirin yang dirahmati Allah, maka dengan itu, maka untuk mengulas perbedaan pendapat memerlukan ilmuan. Sebab itu adanya ahlul ilm, orang yang takhasus dalam bidang itu. Maka Quran kata, fas'alu ahla dzikr, kamu tanyalah ahli dzikr, ahli dalam bidang itu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Tapi antara dua balance dalam agama, satu tanya ahli ilmuan, satu lagi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan kamu ikut apa yang kamu tak tahu. Maka kita dikehendaki tanya dan tahu. Bukan tanya sampai tak tahu apa. Malaikat satu orang yang dalam tahu untuk bertanya. Oleh bukan dalam agama tak ada, ya aku ikut saja apa yang dia kata. Melainkan kita tu sampai pada satu tahap makcik yang sudah cukup tua, yang apa pun kalau kita cerita dia tak faham, tak apalah. Orang kata dalam Sahih Bukhari, makcik Bukhari ni orang mana? Hak yang duduk belakang masjid tu ke? Tak boleh lah. Tak, bukan. Ni hak Sahih Bukhari. Dia bila dia tulis? Tapi hak tu kita nak kena hak macam ni lah makcik. Semayang ni dua rakaat, yang tamah hak terih abang kat dia senang. Tapi hak untuk mengetahui, hak ilmu, menuntut ilmu, itu disuruh. Dia tak suruh, kalau tidak kita tak payah mengaji apa. Tuan-tuan suruh ulama' je fatwa, tak payah buat kelas pengajian apa. Ini satu dua benda, pergi baca di senarai tu, ikut. Kenapa kita buat pengajian? Kenapa kita baca tafsir, buat apa? Setelah baca tafsir, kata kita sebenarnya tak tahu apa, kita kena ikut saja. Buat apa mengaji? Kita mengaji untuk kita develop sekurang-kurangnya. Jika kita tidak dapat berisytihad, kita dapat membezakan pendapat-pendapat. Ini yang selalu saya sebut contoh. Kita pergi ke kedai, ada keluar kereta baru, orang tu, salesman tu kata kita, ni abang beli kereta ni bagus. Kita tanya, kereta ni bagus ke? Dia enjin dia macam mana? Ni abang ni duk tanya banyak-banyak. Abang dulu mengaji bang? Saya dulu mengaji syariah. Kalau dah mengaji syariah, ikut je lah engineer kata apa. Beli je lah. Pasal apa kita tak beli? Siapa kita tanya dia? Sekurang-kurangnya kita tak hak nak tanya minyak dia macam mana, enjin dia macam mana. Awak abang duk tanya enjin ni, abang duk pernah buat enjin ke? Kita nak buat rumah kan? Nak beli rumah. Ni rumah ni bagus ke? Dia tak letak ke? Hang ni apa dia? Hang kontraktor ke nak tanya-tanya ni? Dia buat cara macam tu kita. Pasal apa? Kalau hang bukan kontraktor, orang buat rumah, hang masuk je. Beli sudah. Inilah sebahagian golongan agama cuba mempersendakan pemikiran kita. Dia kata kita kalau dah bukan ulama, ikut ajalah. Kita berhak untuk bertanya. Kita mungkin tak sampai pengetahuan awak, tetapi kita nak tahu apa hujah awak. Mungkin awak yang pretend, tunjuk macam awak tahu, awak pun tak tahu.